Manchester City, kita temen Rulhu harus kenok, Bang Sepun Nungging ada dan Kece dan juga Ila Elnya di sini. Dua poin pertahanan Rulhu berhasil dari Pep, tapi dia berjuang dari tim 4 akan coba di eliminasi di gangbang dari Ila, harus perfect down. Rulhu ya kan coba tarik mundur sampai coba mendekat, hati-hati itu di dekat ada musuh, harus nungging juga si Rulhu. Ada Bang Sep dan juga Dan Skece, tersisa dua player di sini. Sekatan Jamal tentunya mulai diserapkan di posisi yang keenam. Teammate Chow di sini mantap, gak ada obat, 8 kill diamankan dengan 4 player yang masih untuk maksimal. Coba untuk mulai menembak ke arah pertahanan musuhnya terlebih dahulu di sekitaran daerah dari Bima Sakti, di area dari Bima Sakti juga dari Big. Oke, masih bertahan dengan 7 player di sini, 4 lawan 3. Namun UJ hati-hati, dia tinggal 1 hit lagi, coba untuk healing, ada granat door, mantap UJ. Tersungkur tapi di sana satu kali mulus tumbang tim 7 mata sudah aja tes area di sana, tapi berhasil di revive 2 lawan 3. Sekarang M79 diluncurkan dari Jai dan Tubang, Arya pun tertake down, tinggal Jimmy beracuman di game dengan serang Tora dan juga Irsya di sini yang bakal dikasih abu dan KJX pun harus rata di posisi yang kedua. Anjay 3 dan 4 di bantai yang 4 orang ya guys ya, Tora, Eko, Riz, Irsya dan juga Nano berhasil mendapatkan buyah di match yang pertama dari tim Ejo X3 di sini. Dan yaps, kita coba untuk screenshot dulu perolehan poin dari posisi 1 Tori ya guys ya. Oke, di sini ada tim 3 dengan tim 4 dari tim DGL, ada Jaki dan juga Randra, tersisa 3 kali harus tubang, terserah Randra sendirian nampaknya. Berkaitan dengan tim 4 dari tim Mecho, 4 player masih berada tapi kalau harus kenok, ada Dries pun harus tumbang, tersisa Irsya dan juga Nano, tersisa 2 player dari Nano dan juga Irsyanya, tersisa 2 player dan 1 point kill yang dipakai tapi berhasil untuk repapping dulu. Di sini tim 3 tersisa Randra yang akan coba dibantai. Di sini gak bakal dikasih ampun, gak bakal dikasih ruang. Kita coba lihat aja dari Randra dengan darah yang sekarat ya guys ya. Ada tim Mecho, Dries harus tumbang, 3 player masih stay dengan 3 point kill yang diamankan. Di sini kita coba jadikan 3 player 4 point kill yang didapatkan ya, kita lihat aja apakah bisa untuk membawa timnya meraih poin terlebih dahulu sementara di arah lain juga. Apa tim 4 udah sini dari seorang Jimmy yang nampaknya bakal sulit, tapi dia berhasil untuk knockdown dulu, mantap, tersisa sendirian. Tidak bisa berapa banyak game sebab ada UJ yang berada di lain dengan tim 4-nya yang dimana di sini Echo 12 point kill, mantap GG.